Stesen Bukit Timah merupakan stesen yang pernah berkhidmat untuk kereta api Tanah Melayu yang terletak di Bukit Timah di tengah-tengah Pulau Singapura. Pernah suatu masa, kereta api pernah melalui stesen ini membawa para penumpang dan juga kargo di antara dua negara. Singapura merupakan negara berdaulat ke-21 yang terkecil di dunia dan tidaklah memerlukan landasan kereta api untuk penumpang dan juga kargo. Jadi, bagaimana sebuah landasan kereta api dibina di sini? Mari melangkah ke kawasan penekuh hijauan ke Stesen Bukit Timah yang penuh bersejarah dan mempelajari bagaimana stesen ini merupakan antara sisa-sisa peninggalan landasan kereta api Tanah Melayu yang masih tinggal yang pernah menghubungkan Singapura dan juga seluruh Tanah Melayu. Untuk memahami kenapa sebuah landasan kereta api yang begitu tinggi kosnya dibina di sebuah negeri yang begitu kecil, perlu ada bacaan sikit di perpustakaan. Dan baru tahu landasan kereta api pernah dicadangkan untuk dibina di antara Kuala Lumpur dan Kuantan dan juga Melaka dulu pernah ada landasan kereta api sehingga tahun 1945. Okey, balik ke selatan. Apabila Singapura telah diambil oleh Stamford Raffles pada tahun 1819, Raffles membayangkan Singapura membangun menjadi sebuah pelabuhan entreport yang terkemuka dibina dengan gaya Eropah daripada perkampungan nelayan di sepanjangnya menjadi sebuah kota yang terancang. Ya, Singapura memang bandar terancang sejak dari awal lagi. Apabila Tanah Melayu menjadi pengeluar bijih timah yang terbesar di dunia pada abad ke-19, Singapura telah membangun menjadi sebuah pusat peleburan timah yang terbesar di dunia juga pada waktu itu. British telah mengenakan duty export ataupun cukai yang lebih tinggi terhadap bijih timah, tetapi jongkong timah yang telah diproses dan juga dileburkan dan boleh diekspor dari Singapura dengan duty export yang lebih rendah. Manakala para usahawan dan kolonial di Eropah mahukan sebuah landasan kereta api merentas Pulau Singapura kerana sungai Singapura dan juga dermaga-dermaga di Keppel dan juga Tanjung Pagar telah pun sesak begitu banyak kapal di situ. Menurut Frank Swettenham, seorang pegawai kolonial British dan juga residen negeri Selangor yang pertama, landasan kereta api adalah begitu penting dan juga ia sepatutnya menjadi projek awam di bawah tanggungjawab negeri-negeri Melayu yang mana kereta api berkhidmat sebagai perkhidmatan awam dan tidak menjana keuntungan yang begitu banyak. Rasionalnya kenapa Swettenham berkata sedemikian adalah kerana kapal tidak lagi mampu menampung jumlah perdagangan yang bertambah saban tahun iaitu bijih timah dan kemudiannya pada lewat abad ke-19 getah. Ditambah lagi dengan impak yang bakal berlaku sekiranya kapal-kapal wap yang beroperasi di sepanjang pantai barat dan pantai timur berhenti beroperasi sekiranya tidak lagi mengalami keuntungan yang mana boleh menjejaskan ekonomi tempatan. Terdapat perancangan untuk membina landasan kereta api merentas Pulau Singapura sejak 1860-an lagi, tetapi isu masalah kewangan dan juga jumlah kargo dan juga penumpang yang begitu terhad di dalam pulau telah menyebabkan projek tersebut tertangguh. Selepas rangkaian landasan kereta api di Tanah Melayu yang berselerakan seperti contoh di antara Taiping dan Port Weld, Seremban ke Port Isen dan juga Kuala Lumpur ke Port Swettenham iaitu Pelabuhan Klang hari ini telah pun diambil alih dan juga dibeli dan juga disambung satu persatu, maka minat untuk membina landasan kereta api dari Singapura menuju ke Johor telah pun bertambah minat. Selepas perbincangan yang begitu panjang dengan penangguhan yang begitu lama dengan masalah kewangan yang begitu mendesak, akhirnya landasan kereta api yang pertama telah pun dibina pada 1900 dengan geran sebanyak RM1 juta dari Kerajaan Negeri-Negeri Selat dan landasan kereta api pertama telah siap 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 1903. Landasan kereta api yang pertama menghubungkan Kranji iaitu di sebelah utara dengan Tank Road berhampiran dengan pusat bandaraya yang mana hari ini terletak bersebelahan dengan Clemenceau Avenue iaitu di sebelah barat Fort Canning. Dan pada tahun 1907, landasan kereta api telah disambung dari Tank Road ke Pelabuhan Pasir Panjang di mana kapal-kapal besar berlabuh.
Atas faktor kewangan dan juga kecekapan operasi, Singapore Railway telah pun dijual kepada negeri-negeri tanah Melayu pada tahun 1980 untuk digabungkan bersama rangkaian kereta api yang lain untuk membentuk FMS Railway, Federated of Malay States Railway, iaitu hari ini kita kenali sebagai Kereta Api Tanah Melayu ataupun KTM. Menurut Van Kylenberg, berdasarkan penulisan dalam buku Maya Jama, The Old Singapore, dipercayai apabila sebuah kereta api melalui jambatan di bawah jalan, terutamanya di Orchard Road untuk landasan kereta api lama ataupun di Bukit Timah Road, itu landasan kereta api yang baru, semua orang, semua kenderaan akan tiba-tiba berhenti. Orang berjalan kaki, lancar, beca dan juga lori akan berhenti kerana kepercayaan tahyul akan berlakunya nasib buruk sekiranya seseorang di bawah melangkau seorang yang berada di atas. Dan kepercayaan ini wujud terutama oleh masyarakat Cina yang tinggal di Singapura. Walaupun dengan kepercayaan tahyul sedemikian, landasan kereta api di Singapura terbukti berjaya sebagai perkhidmatan pengangkutan kargo dan juga penumpang yang begitu berjaya, dan lebih penting lagi memberi perkhidmatan kargo dan juga penumpang di antara Singapura dan juga seluruh tanah negeri-negeri tanah Melayu lain-lainnya, terutama selepas siapnya Tambak Johor pada tahun 1923 dan majlis peresmian bersama dengan upacara tolak bala telah dilaksanakan kurang setahun kemudian. Tetapi kisah tentang Tambak Johor mungkin boleh diceritakan untuk video akan datang. Selari dengan perkembangan pelabuhan Singapura yang terus berkembang, terdapat keperluan untuk membesarkan stesen kereta api yang sedia ada kerana stesen Tank Road tidak mampu untuk menampung jumlah penumpang dan juga kargo yang bertambah dan saiznya begitu kecil. Terdapat percubaan untuk membina semula dan juga membesarkan stesen Tank Road, tetapi usaha tersebut telah pun dilupakan kerana masalah tanah. Ingat, Bukit Fort Canning ada kat sebelah. Oleh itu, sebuah landasan kereta api yang baru telah dibina untuk mengalihkan landasan kereta api dari Tank Road ke stesen Tanjung Pagar yang semua orang kenal pada hari ini. Manakala Bukit Timah menjadi persimpangan di antara landasan kereta api yang lama dengan landasan yang baru, menjadikan stesen Bukit Timah stesen yang paling lama beroperasi di Singapura sepanjang sejarahnya. Tetapi stesen yang nampak pada hari ini sebenarnya dibina pada tahun 1932 mengikut jajaran yang baru, sedangkan stesen kereta api yang lama 1903 telah pun dibiarkan dan dilupakan kerana terletak berlainan dengan jajaran yang baru. Landasan kereta api yang baru dan juga yang lama telah pun menyaksikan pencerobohan Jepun sewaktu Perang Dunia Kedua, rusuhan kaum terutamanya pada awal 60-an dan juga serangan hendap komunis kerana landasan ini melalui kawasan hutan dan juga kebun getah. Tetapi peristiwa-peristiwa yang bersejarah tersebut tidaklah memberi impak yang begitu mendalam terhadap perkhidmatan kereta api berbanding dengan apa yang berlaku selepas tahun 1965. Selepas perpisahan Singapura daripada Malaysia pada tahun 1965, isu-isu yang menjadi duri dalam daging telah pun timbul. Ow. Landasan kereta api dan juga tanahnya dimiliki oleh Malayan Railway, iaitu Kereta Api Tanah Melayu, yang mana dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Manakala Singapura yang baru mencapai kemerdekaan tidak mempunyai apa-apa upaya ataupun kuasa pun untuk operasi kereta api dan juga tanah-tanah di sekelilingnya. Manakala penumpang dan juga kargo perlu melalui proses imigresen dan juga kastam, iaitu formaliti di sempadan yang begitu melecehkan dan memakan masa. Imigresen dan juga kastam telah pun diwujudkan di Tanjung Pagar, iaitu stesen kereta api yang terakhir, dan juga di Woodlands, iaitu stesen yang paling dekat dengan Tambak Johor lah. Manakala Bukit Timah yang terletak di tengah-tengah pulau dirasakan tidak sesuai untuk operasi imigresen dan kastam. Maka atas sebab inilah stesen Bukit Timah tidak lagi menjadi stesen penumpang sejak tahun 1965 atas faktor kerumitan undang-undang. Sebaliknya, Bukit Timah hanya menjadi switching station ataupun yarding station yang tidak berkhidmat untuk penumpang dan malah untuk kargo. Ini hanya untuk kereta api yang bertembung untuk berselisih dan bertukar landasan. Menurut artikel surat khabar The New Nation pada 30 April 1970,
9. Terdapat cadangan untuk menutup terus landasan kereta api di antara Johor dan juga Singapura. Cadangan tersebut telah ditimbulkan oleh Perdana Menteri yang ketiga iaitu Tun Hussein On, yang mana landasan kereta api tersebut dialihkan ke Pelabuhan Pasir Gudang yang baru siap dibina pada waktu tersebut. Tetapi operasi kereta api ke Singapura masih lagi diteruskan. Pada tahun 1990, satu perjanjian yang dimeterai di antara Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Singapura atau lebih dikenal sebagai Points of Agreement telah pun ditandatangani untuk menyelesaikan kerumitan isu-isu operasi kereta api KTM di Singapura. Tetapi Point of Agreement POA itu masih lagi bermasalah, kerana bacalah sendiri kalau berminat sebab terlalu pening sangat nak baca. Dalam kata mudahnya, terdapat ketidaksetujuan di manakah lokasi immigration dan custom sepatutnya berada. Adakah sepatutnya di Tanjung Pagar ataupun di Woodlands? Manakala Kerajaan Malaysia juga mengancam untuk menutup terus operasi kereta api, oleh kerana inilah berlakunya ketidaksetujuan di dalam perjanjian tersebut yang menyebabkan hubungan diplomasi antara dua negara ini renggang untuk beberapa tahun akan datang. Akhirnya persetujuan dicapai pada tahun 2010 apabila Malaysia bersetuju untuk menutup terus operasi KTM di Singapura dengan bentuk pampasan dalam bentuk pembangunan bersama, iaitu dengan syarikat Khazanah dan juga syarikat Temasek Holding, iaitu syarikat milik Kerajaan Singapura. Dan sebagai gantinya, sistem RTS ataupun Rapid Transit System yang begitu ditunggu-tunggu akan menghubungkan Johor Bahru dan juga stesen Woodlands North, stesen MRT baru yang dijadualkan akan dibuka pada tahun 2026 bersama-sama dengan cadangan untuk membina landasan kereta api laju di antara Kuala Lumpur dan Singapura, tetapi terpaksa ditangguhkan atas faktor kos yang begitu melampau tinggi. Akhirnya operasi kereta api di Singapura telah pun mencapai titik noktahnya. Kereta api KTM yang terakhir telah meninggalkan Tanjung Pagar pada 30 Jun 2011 melalui stesen Bukit Timah dengan orang ramai berbaris di sepanjang landasan untuk menghulur tangan kepada penumpang yang terakhir menaiki train. Selepas daripada itu, tanah dan juga landasan kereta api telah pun dipulangkan kepada Singapura dan menanti nasib yang seterusnya. Di dalam sebuah negara yang mempunyai tanah yang begitu terhad, terdapat perdebatan untuk apa yang perlu dilakukan di atas tanah bekas jajaran KTM oleh kerana kereta api tidak lagi beroperasi. Terdapat cadangan untuk membangunkan semula tanah tersebut sebagai projek perumahan awam ataupun perbandaran yang baru. Terdapat juga cadangan untuk mengekalkan kehijauan di sepanjang tanah bekas jajaran dan landasan kereta api, dan akhirnya option nombor 2 yang terpilih. Rail Corridor, koridor kereta api yang mana tanah bekas jajaran landasan KTM telah pun digazetkan sebagai park connector penghubung taman pada tahun 2015, menghubungkan taman-taman di selatan seperti contoh Mount Faber dan Kent Ridge dengan taman di sebelah utara seperti contoh di Bukit Timah dan juga empangan MacRitchie. Pada Julai 2022, stesen Bukit Timah yang dipulihara sepenuhnya telah pun dibuka semula kepada orang ramai sebagai kawasan rekreasi dan juga kawasan yang bersejarah. Walaupun sebagai orang yang mempelajari sejarah, saya juga pengkaji sendiri, mungkin saya boleh mengatakan bahawa proses pulihara stesen ini mungkin dibuat secara keterlaluan. Sebagai perbandingan, ini adalah stesen yang pernah dibina waktu zaman penjajahan British, lebih kurang pada waktu yang sama dengan stesen Bukit Timah, iaitu bekas stesen Tanjung Malim di Perak, yang mana hari ini menjadi sebuah kedai makan. Dan mari kita buat perbandingan, adakah stesen Bukit Timah ini telah pun dipulihara dengan begitu gahnya? Sekiranya anda ingin melawat stesen Bukit Timah, anda boleh menaiki MRT Downtown Line ke stesen King Albert Park. Ambil exit A dan belok ke kanan. Berjalan lebih kurang 200 meter sehinggalah anda jumpa pintu masuk ini. Ataupun boleh juga datang menaiki bus ke Bukit Timah Road kalau datang daripada arah bandar, ataupun Dern Arn Road sekiranya datang dari Bukit Panjang. Tiada tempat letak kereta awam yang kelihatan berdekatan, jadi lebih baik datang ke sini dengan pengangkutan awam. Ataupun boleh saja jogging ataupun berbasikal melalui rail corridor untuk datang ke sini, yang mana itu adalah pilihan yang begitu jelas. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda mempelajari sesuatu tentang stesen Bukit Timah yang begitu bersejarah sementara menikmati
pemandangan yang penuh kehijauan di tengah-tengah negara yang hingar-bingar. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.